publik. Ini berkaitan juga dengan kerjasama-kerjasama pemerintah terhadap media. Nah, ini ada beberapa data. Pertama dari Dinas Kominfo TIK Provinsi Riau, di tahun 2023 itu media online yang bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi Riau itu 64 media. Kemudian media cetaknya 22 media, media televisi 3 media. Total 89 media yang lokal maupun nasional yang bekerja sama dengan Diskominfo. Kita coba juga ambil sampelnya di Kabupaten Kepulauan Meranti yang APBD-nya mungkin paling kecil dan selalu dirundung dengan masalah. Jadi di Kabupaten Meranti itu justru lebih besar kerjasamanya. Ada 98 total ya. 94 media yang bekerja sama dengan Pemkab Kepulauan Meranti. Media online-nya 71, cetak 22, dan media televisi 3 media. Nah, kita cek juga dari yang bukan badan publik, dari swasta. Ada nggak bekerjasama dengan swasta? Di RAPP. Jumlah media yang bekerja sama dengan RAPP 15 media. Nah, ini data fakta yang kita temukan. Berapa jumlah media yang terdaftar atau dipantau oleh Diskominfo? Itu totalnya adalah media online 1.254 dan media cetak 54. Tadi kata Bang Masal dan Pak Pridadi ada sekitar 5.000, 4.000 gitu ya. Ini yang baru terdeteksi. Biasanya yang terdeteksi ini ya bisa jadi hanya setengah atau sepertiga aja ya. Jadi yang deteksi oleh Kominfo itu ada 1.254.